Pemirsa, usai membantu timnas U22 meraih emas di SEA Games 2023, Witan Sulaiman pulang ke kampung halaman ke Palu, Sulawesi Tengah. Dijemput rombongan keluarga menggunakan mobil bak terbuka. Witan pulang ke kampung untuk beristirahat sebelum bergabung kembali ke Persija Jakarta. Playmaker timnas U22, Witan Sulaiman pulang kampung usai sukses membawa timnas Garuda Muda merengkuh medali emas di SEA Games Kamboja. Witan pulang ke kota kelahirannya di Palu, Sulawesi Tengah. Witan dijemput oleh keluarganya dengan menggunakan mobil pick-up dari Bandara Mutiara Palu. Terlihat bintang timnas U22 ini berbaur dengan keluarganya dan duduk di bagian belakang mobil pick-up. Momen Witan naik mobil pick-up bukan yang pertama kali. Hal ini sudah menjadi tradisi ketika Witan pulang kampung agar keluarga yang menjemput bisa ramai-ramai dalam satu mobil. Witan Sulaiman pulang ke Palu untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga sebelum kembali bergabung dengan tim Macan Kemayoran Persija Jakarta. Misalnya dari pihak keluarga Witan itu yang dipunya toh, jadi memang sudah tradisi itu keluarga semua supaya bisa naik banyak orang di open, jadi ya naik open aja. Belum ada. Cuma tadi dari kondisi juga ada menghubungi saya, cuma dia bilang Witan sudah datang, sudah.